Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara membuat motif batu alam ya di dinding tembok dengan alat yang sangat sederhana, yaitu potong kresek bekas dan ini potongan sendal bekas ya. Saya ingatkan di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, karena di sini saya bukan ahli, ini hanya sekedar hobi ya. Oke, ini saja kita ke pengaplikasian ya. Ini sebelumnya tadi saya udah tempelkan acian semen ya, tapi masih tipis. Sekarang kita timpah satu kali lagi ya. Oke, selanjutnya langsung kita buat motifnya dengan potongan sendal bekas ya. Kita buat pola dulu ya. Kita kira-kira aja ya ukuran batunya. Setelah pola terbentuk, lanjut kita membuat serat batu alam dengan kantong kresek bekas ini ya. Seperti ini caranya. Kita celupkan ke dalam air. Lalu kita tekan-tekan seperti ini. Setelah dirasa cukup, kita rapihkan ya agar terlihat nyata. Kita gunakan satu buah paku ya. Lalu kita rapihkan menggunakan spons ya, atau ini bekas sendal.
setelah kita pola seperti ini kita tinggal rapihkan saja ya. Ini sela-selanya kita rapihkan menggunakan spons ya, atau dari sendal bekas kita rapihkan di sela-sela motif ini ya. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya. Ini hasil yang sudah dirapihkan seperti ini, terlihat seperti batu ya, padahal ini kan acian semen, terlihat nyata ya. Ini tinggal nanti kita cat ya, pakai warna hitam dan natnya bisa warna putih supaya terlihat lebih nyata ya, lebih jelas. Ini hanya kita gunakan tadi kantong kresek bekas ya, sama potongan sendal bekas. Terlihat lebih bagus, lebih ada bervariasi ya. Oke, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, segitu saja ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.